Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di channel Mistia. Kali ini kita akan belajar membaca hadis-hadis pendek untuk adik-adik semua. Yuk, simak selalu videonya sampai dengan selesai. Hadis berbakti dan muliakan ibu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat." Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Hadis tersenyum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqah." Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Hadis menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Hadis pemutus silaturahmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata qati'u rahimah." Artinya, tidak akan masuk surga pemutus silaturahmi. Hadis tebarkanlah salam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afshus salam bainakum tahabbu." Artinya, sebarkanlah salam di antara kalian. Niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis jangan marah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La taghdab walakal jannah." Artinya, janganlah kamu suka marah, maka bagimu surga. Hadis kasih sayang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarham la yurham." Artinya, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidak akan disayangi. Hadis malu sebagian dari iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-haya'u minal iman." Artinya, malu sebagian dari iman. Hadis saling memberi nasihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dinun nasihatu." Artinya, agama adalah nasihat. Hadis doa adalah ibadah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalul ibadati du'a." Artinya, ibadah yang paling utama adalah doa. Terima kasih teman-teman sudah setia di channel Miss. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.